Rusia luncurkan satelit komunikasi militer, peluncuran kedua sejak perang dengan Ukraina. Seperti apakah satelit komunikasi militer yang dimiliki oleh Rusia tersebut? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Rusia meluncurkan satelit komunikasi militer Meridian M menggunakan roket Soyuz dari Plesetsk Cosmodrome di barat laut Rusia pada 22 Maret 2022 pukul 8:48 waktu setempat. Ini merupakan peluncuran misi keluar angkasa kedua yang dilakukan oleh Rusia sejak pecah perang dengan Ukraina pada 24 Februari 2022. Dilaporkan kantor berita milik negara RIA Novosti dengan mengutip pejabat militer Rusia, satelit atau pesawat ruang angkasa Meridian M bertujuan untuk memperluas jangkauan komunikasi sekaligus untuk kepentingan militer. Seperti dituliskan RIA Novosti dari laman space.com pada Rabu 23 Maret 2022, satelit seri Meridian menyediakan komunikasi antara kapal laut dan pesawat pengintai es di area rute laut utara dengan stasiun pantai dan darat. Satelit ini juga memperluas kemampuan stasiun komunikasi satelit di wilayah utara Siberia dan Timur Jauh. Peluncuran ini merupakan misi luar angkasa kedua yang dilakukan Rusia sejak perang dengan Ukraina. Pada 18 Maret, roket Soyuz diluncurkan dari Baikonur Cosmodrome Kazakhstan mengirim 3 kosmonot, yaitu Oleg Artemyev, Denis Matveev, dan Sergei Korsakov ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Ketiganya memasuki lab yang mengorbit beberapa jam kemudian mengenakan seragam penerbangan kuning-biru, warna nasional Ukraina. Hal ini mendorong beberapa orang untuk berspekulasi bahwa para kosmonot telah menyatakan dukungan untuk Ukraina. Namun, pejabat luar angkasa Rusia telah menolak interpretasi tersebut. Seharusnya, pada 4 Maret 2022, Roscosmos juga meluncurkan 36 satelit internet untuk perusahaan OneWeb dari Baikonur menggunakan roket Soyuz yang dioperasikan oleh perusahaan Prancis Airane Space. Namun, peluncuran itu dibatalkan karena tuntutan Roscosmos agar satelit OneWeb tidak digunakan untuk tujuan militer dan Inggris melepaskan saham dari OneWeb tidak dipenuhi. Namun, OneWeb telah menemukan cara lain untuk meluncurkan satelitnya. Pada Senin 21 Maret 2022, OneWeb mengumumkan bahwa telah menandatangani kesepakatan peluncuran dengan SpaceX. Rusia meluncurkan satelit komunikasi militer Meridian M menggunakan roket Soyuz dari Plesetsk Cosmodrome di barat laut Rusia pada 22 Maret 2022 pukul 8:48 waktu setempat. Ini merupakan peluncuran misi keluar angkasa kedua yang dilakukan oleh Rusia sejak pecah perang dengan Ukraina pada 24 Februari 2022. Dilaporkan kantor berita milik negara RIA Novosti dengan mengutip pejabat militer Rusia, satelit atau pesawat ruang angkasa Meridian M bertujuan untuk memperluas jangkauan komunikasi sekaligus untuk kepentingan militer. Seperti dituliskan RIA Novosti dari laman space.com pada Rabu 23 Maret 2022, satelit seri Meridian menyediakan komunikasi antara kapal laut dan pesawat pengintai es di area rute laut utara dengan stasiun pantai dan darat. Satelit ini juga memperluas kemampuan stasiun komunikasi satelit di wilayah utara Siberia dan Timur Jauh. Peluncuran ini merupakan misi luar angkasa kedua yang dilakukan Rusia sejak perang dengan Ukraina. Pada 18 Maret, roket Soyuz diluncurkan dari Baikonur Cosmodrome Kazakhstan mengirim 3 kosmonot, yaitu Oleg Artemyev, Denis Matveev, dan Sergei Korsakov ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Ketiganya memasuki lab yang mengorbit beberapa jam kemudian mengenakan seragam penerbangan kuning-biru, warna nasional Ukraina. Hal ini mendorong beberapa orang untuk berspekulasi bahwa para kosmonot telah menyatakan dukungan untuk Ukraina. Namun, pejabat luar angkasa Rusia telah menolak interpretasi tersebut. Seharusnya, pada 4 Maret 2022,
Roscosmos juga meluncurkan 36 satelit internet untuk perusahaan OneWeb dari Baikonur menggunakan roket Soyuz yang dioperasikan oleh perusahaan Prancis Airane Space. Namun peluncuran itu dibatalkan karena tuntutan Roscosmos agar satelit OneWeb tidak digunakan untuk tujuan militer dan Inggris melepaskan saham dari OneWeb tidak dipenuhi. Namun OneWeb telah menemukan cara lain untuk meluncurkan satelitnya. Pada Senin 21 Maret 2022, OneWeb mengumumkan bahwa telah menandatangani kesepakatan peluncuran dengan SpaceX. Rusia meluncurkan satelit komunikasi militer Meridian M menggunakan roket Soyuz dari Plesetsk Cosmodrome di barat laut Rusia pada 22 Maret 2022 pukul 8:48 waktu setempat. Ini merupakan peluncuran misi keluar angkasa kedua yang dilakukan oleh Rusia sejak pecah perang dengan Ukraina pada 24 Februari 2022. Dilaporkan kantor berita milik negara RIA Novosti dengan mengutip pejabat militer Rusia, satelit atau pesawat ruang angkasa Meridian M bertujuan untuk memperluas jangkauan komunikasi sekaligus untuk kepentingan militer. Seperti dituliskan RIA Novosti dari laman space.com pada Rabu 23 Maret 2022, satelit seri Meridian menyediakan komunikasi antara kapal laut dan pesawat pengintai es di area rute laut utara dengan stasiun pantai dan darat. Satelit ini juga memperluas kemampuan stasiun komunikasi satelit di wilayah utara Siberia dan Timur Jauh. Peluncuran ini merupakan misi luar angkasa kedua yang dilakukan Rusia sejak perang dengan Ukraina. Pada 18 Maret, roket Soyuz diluncurkan dari Baikonur Kosmodrom Kazakhstan mengirim 3 kosmonot, yaitu Oleg Artemyev, Denis Matveev, dan Sergei Korsakov ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Ketiganya memasuki lab yang mengorbit beberapa jam kemudian mengenakan seragam penerbangan kuning-biru warna nasional Ukraina. Hal ini mendorong beberapa orang untuk berspekulasi bahwa para kosmonot telah menyatakan dukungan untuk Ukraina. Namun pejabat luar angkasa Rusia telah menolak interpretasi tersebut. Seharusnya pada 4 Maret 2022, Roscosmos juga meluncurkan 36 satelit internet untuk perusahaan OneWeb dari Baikonur menggunakan roket Soyuz yang dioperasikan